Yes, kita akan lihat estafet 4x50. Itu penonton Real Madrid kelihatan dulu ya. Oh iya, betul. Liverpool enggak kelihatan. 4x50 meter. Oke, okay, kalau Kevin sama Cepel tadi satu. Nomor satu ya. Satu. Gue pegang yang dua, gue pegang yang dua. Sai, gue pegang Sai. Yes. Tapi nampaknya kita lihat cowok. Lumayan. Tara. Ini kok gaya bebas. Semangat Tara. Bukan gaya dada ya? Kan cowoknya harusnya gaya dada ya. Gaya dada, kenapa Tara bisa bebas? Atau ada aturan baru di sana? Salah kayaknya, mereka gak fokus. Ada satu orang yang gaya dada tadi. Iya tadi satu gaya harusnya gaya dada kan? Harusnya gaya dada. Apa di situ dibebas? Ini tiga bebas. Makanya takutnya. Ada yang gaya dada. Kita nggak tahu updatean di pinggir kolam tadi. Untuk kecepatan jelas gaya bebas lebih akan lebih cepat daripada gaya dada. Ya, tapi ini 2-3 berimbang by the way walaupun yes. Yang satu pakai gaya dada ya. Iya. Kita lihat. Jadi mungkin apa benar-benar dibebasin ya lu mau gaya apa aja gitu. Yes. Lompatnya benar-benar dari ya. Tiga yang lain tiga yang mimpin. Lain tiga tuh yeah. Grupnya. Lain tiga. Sai tadi. Betul. Tuh, lompatnya semuanya benar-benar Kevin sampai ketawa, Len. Ya, benar-benar lompat. Ya. Udah ini lah udah mau dikejar. Juga, ya, ya, ya. Light 3 loh, light 3. Ya, kita lihat strategi ini. Kali ini malah ceweknya malah geda aja ini. Ya. Makanya, loh ini kita lihat bebas coba mengejar di pojok lintasan satu kita lihat saksikan. Tara ternyata enggak mau pakai geda. Bebas saja mau diomongin apa enggak. Nah, yang dalam kurungnya enggak usah loh. Diomongin yang diomongin. Oh, mulai kesusul, mulai kesusul. Mulai kesusul light 3. Ya kita lihat. Oh, tapi ini kayak dibebas. Oh jadi kan? Mungkin kayaknya sekarang dibebaskan. Ya udah memang memilih itu bebas dia. Jadi itu ada strategi khusus lagi. Ya, dari bisa. Awal terserah. Ya. Lo sukanya dan kuatnya lo di mana lakuin ya. Deh. Yang penting berenang. Sekarang yang menyusul. Nyampe, ya. Terus udah gitu gak disqualify. Yes. Kan? Di line 5 grupnya. Tadi. Yes. Line 5 kita lihat. Siapa Sai, Sai. Ketiga ya. Sian Lintar, Jovita. Iya, ini perenang ketiga masing-masing sudah melompat ke lintasan masing-masing kita lihat. Emir, Kathleen mungkin disimpan tadi kita lihat. Makin gemuruh dukungan penonton yang hadir di kawasan Ragunan ini. Bukan main. Seru ya, seru. Wah, ternyata. Ini ngebut siapa nih? Sekarang kita dikejar. Sekarang. Ini kayaknya. Lane 5 dikejar lane 2. Kathleen tadi kayaknya. Oh begitu seru sekali kita lihat apakah memang akan ada perubahan atau tidak. Kita lihat sini bagaimana 2 menit 19 detik. Masih mencoba kita lihat kali ini ada di line yang kita sudah terkejar di line kelima. Tadi sekarang ada di line 2. Line 2 adalah yes. Tim. Tim 1. Tim 1. Emir Kathleen. Dan sekarang Emir harus rocky. Emir harus rocky di atasnya. Tuh yes. Dia yes. Jangan turun yes. Dia tetap kebut, dia tetap kejar. Dia tidak lawan. Iya, jauh. Menang dia tidak mempertahankan. Harusnya dia pakai gaya punggung kalau udah begini gaya punggung. Kalau gua udah merem aja gaya punggung balik udah kakinya kayuan tangannya lihat. Kepakannya juga. 3 menit. Yes. Kita lintasan 1. Yes. Udah ada yang duluan di 5. Menang 3. Mana jagoan lu lintasan 2 mana, Len? Nah, ini tadi soalnya berubah gaya. Lintasan 2. Tuh sampai juga sebenarnya berubah gaya jadi tuh jadi bingung berubah gaya gara-gara Tara nih. Kenapa jadi Tara ya karena Tara yang buat ini semua jadi berubah gaya. Tadi dibilang dia nggak mau dia nggak mau disuruh gaya dada dia nggak mau kalau gaya dada lama gue bisa gue bisanya bebas coba. Gitu kali nah, tapi kan cowok tadi aturannya gaya dada makanya ya Tara kok bisa bisanya orang dia? Dalam ada orang dalam lagi orang dalam oh, Madrid kan kelihatan dulu ya betul. Kita lihat. Tapi sampai semua loh. Sampai semua ya, hebat. Kan? Hey, finish. Finish ya. Semuanya. Enggak, ini harus diulang ini. Gimana lo kalah? Gak terima. Tara tadi begitu. Iya. Emang dia begitu gimana dia gak bisa kayak dada. Saya harus diulang. Gak dada. Nanti kita omongin ke Tara deh. Oke, kalau kan kita ulang dari mulai 50 meter jadi bebas awal. Aduh. Nih, mulai tuh. Dari sini. Coba lihat ini kacoknya di tuh. Situ. Tiba-tiba Tara bebas. Iya. Tuh. Diikuti sama perenang yang lain. Ini jangan-jangan wasit yang memimpin dari timur tengah juga lah. Coba lihat kita lihat Tara bebas. Ya tapi kita lihat walaupun begitu ya. Tetap kesusul. Iya. Jadi memang perenang-perenang lain siap melawan ya. Dengan gaya apapun. Powernya Tara itu ya. Kuat banget. Ya tapi ini kan. Hasilnya sudah keluar. Iya. Keren-keren Tara ya. Ini tim satu tadi Emir, Kathleen, Naomi ya, Pangeran. Ya, juara satunya. Iya,
keduanya tim 2, Randy Natasha. Jadi waktu... Berarti lane 2 ya, juara 1. Waktu pertama timnya tim 2 yang sempat leading. Yes. Habis itu timnya Sahi. Yes. Baru terakhir dikebut sama dua perenang terakhir si... Kathleen. Dua juara tadi ya. Kathleen dan si Emir. Kathleen dan Emir, kejar dia. Penempatannya. Dan itu tadi sempurna, dan tim 3, Sahi, Jovita, Nasya tadi yang tim 3-nya. Yang tapi kalau dihitung... Per ini berarti sempat mimpin masing-masing. Yes. Ya kan? Tara juga sempat leading tadi. Ya makanya. Bagus, dia bagus. Tapi memang Kathleen dan Emir ya? Ya. Kathleen dan Emir gak kasih ampun ya pas mereka. Betul. Dapat jatah. Kathleen dulu yang ngejar. Yes. Dia udah leading, Emir nambahin, udah. Ya, dan, bikin dan bagusnya lagi kalau udah leading di depan, dia tidak memperlambat renangan. Tapi malah tetap serius. Cepat. Itu serius. Serius. Ah, tapi kalau saya sih namanya sama teman saya lambatin dikit. Aduh. Ah, gak gitu. Respect lah sama teman, respect. Menangnya biar telek kali. Jauh banget. Iya. Tadi pengaruhnya di undian kan ya. Iya. Pas di situ undian. Tuh keberuntungannya. Drawingnya. Nah ini yang tadi saya bilang sempet kesusul tuh. Nih. Jovita kayaknya selalu. Iya, Jovita sempet nyusul. Kathleen juga nambahin. Jovita bagus banget tuh. Kathleen nambahin baru Emir. Betul. Tuh. Ini Kathleen nih. Ini Kathleen. Pas jadinya. Betul. Kathleen ini pemenang untuk kategori 50 meter putri tadi. Untuk gaya dada maupun gaya bebas. Pun Emir Razan ya. Untuk cowoknya tadi 50 meter bebas dan gaya dada. Dodonya dia. Iya. Dilalah pada saat undian tadi yang sangat transparan. Iya, mereka malah setim. Iya. Jadi ya mereka kuat sekali ya. Betul. Jadi dari pertama udah kelihatan sama nomornya. Betul. Timnya sama udah langsung. Kita pilih yang itu. Betul. Iya, pilih satu. Karena belajar dari yang sudah-sudah. Materinya per individunya memang udah bagus. Iya.